Nah pemirsa, kembali lagi bersama saya Chef Fania Wibisono di Kreasi Dapur Sehat. Edisi Natal kali ini saya udah siap dengan kostum Natal saya untuk menyambut perayaan hari Natal. Tapi belum ada makanannya nih. Gimana ya kita bisa bikin makanan yang cepat tapi meninggalkan kesan dan juga membuat kita jadi lebih semangat di hari Natal ini. Saya sudah siapkan dua menu. Kita akan bikin mini layer blueberry cheesecake dan Christmas eggnog. Nah, Christmas eggnog ini adalah minuman yang menjadi ciri khas biasanya di luar negeri setiap kali ada perayaan Natal tiba. Kita bikin menu yang pertama terlebih dahulu. Kita akan bikin mini blueberry cheesecake layered. Nah, kenapa dibilang mini? Karena saya nggak akan bikin satu full gede. Saya akan bikin di gelas. Jadi bisa ada gelas kecil atau mungkin sekarang lagi model di stopless kecil-kecil. Nah, itu bisa digunakan. Atau mungkin di cangkir, cup kecil untuk bikin teh. Nah, itu juga bisa. Jadi kita nggak perlu punya loyang yang besar untuk bikin blueberry cheesecake kita. Dan kita akan bikin layer by layer. Tentunya akan sangat cantik. Kita langsung bikin aja, mulai dengan bahan yang pertama. Kita perlu di sini whipped cream cair yang kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Jadi ini penyimpannya harus di kulkas supaya dia tidak basi. Jadi kita akan campur whipped cream yang cair dengan krim keju, dicampur dengan susu kental manis. Kemudian kita akan kasih parutan kulit lemon. Jadi sudah dicuci terlebih dahulu. Jangan lupa dicuci dengan air garam supaya terhilang dari pestisidanya. Dan kita lihat, jangan sampai yang berwarna putih. Jadi kita perlu hanya pakai di yang berwarna kuning. Kenapa? Karena yang sudah masuk berwarna putih dia akan pahit. Cukup. Setelah itu saya akan ambil, begitu juga dengan sarinya, kurang lebih satu slice dari lemon supaya ada rasa asamnya yang khas. Kemudian kita akan aduk semua menjadi satu. Karena teksturnya whipped cream, jadi dia akan mengental seperti whip atau juga krim yang biasa kita buat untuk kue. Kita akan masukkan ke dalam gelas. Nah, sudah selesai. Gampang ya. Kita akan masukkan langsung ke dalam gelas. Dan di sini saya sudah siapkan selai blueberry atau mungkin juga bisa blueberry yang kita bikin sendiri fresh dengan gula pasir dan air dan sedikit lemon. Nah, kalau enggak bisa juga pakai blueberry jam biasa. Dan kita akan kasih layer by layer. Lapisan pertama kita akan masukkan ke dalam gelas. Untuk yang paling bawah. Kemudian lapisan kedua. Kita akan isi dengan selai blueberry. Nah, kita rapikan dulu. Supaya layernya terlihat cantik. Oke, lapisan kedua akan kita isi dengan layer blueberry. Setelah layer blueberry, kita isi lagi dengan cream cheese-nya. Nah, kita pastikan di sisi-sisinya terlihat warna ungunya seperti ini. Dan kita isi lagi dengan krimnya. Cantik ya. Kita isi lagi. Kemudian kita kasih lagi layer blueberry-nya. Kita ratakan di pinggirnya supaya dia terlihat. Dan terakhir kita akan tambahkan layer terakhir
Yaitu cream cheese-nya lagi. Sampai penuh ya. Sampai satu full. Gelas ini penuh full. Nah, seperti ini. Kita akan bisa tap-tap, kita tekan sampai penuh. Nah, bisa jadi satu gelas. Kita bisa kasih sedikit di atasnya hiasan whipped cream lagi. Supaya cantik. Dan sedikit taburan coklat. Serta gula coklat. Dan cinnamon sedikit. Udah jadi deh. Ini dia. Kita udah punya satu mini layer blueberry cheesecake. Jangan kemana-mana, saya akan bikin yang satunya. Tapi sambil saya bikin yang berikutnya, sekarang pemirsa catat dulu ringkasan resep untuk mini blueberry layer cheesecake ya.